setengah perkataan yang sebenarnya boleh menghinakan diri orang biasa itu sendiri. Kan? Kita ambil misalnya itu patik. Patik antara lain, patik itu berarti anjing. Kan? Jadi apa ni, berarti lah kalau kita katakan patik, kan? Seolah-olah kita merujuk pada kita sebagai anjing. Ini terlalu hina. Kan? Dan misalnya menjunjung duli. Duli ini tapak kaki yang penuh dengan debu, kan? Dan menjunjung duli itu arti kita menghinakan diri seolah-olah kita menjunjung tapak kaki seseorang, kan? Dan orang tak merasakan ini menghinakan kerana kebanyakan orang tak tahu maknanya. Kalau tahu maknanya lainlah, kan? Kemudian menyembah. Menyembah bagi saya lah, kan? Sembah, kita sembahnya Allah.